melewati tautan pasir. Asik banget ya, yang udah pengalaman. Kenceng-kenceng, jir. Hai guys, balik lagi di Vendi Red Around. Ini adalah video part 3 perjalananku menuju Gunung Bromo. Nah itu guys, Bromonya udah sampai. Masya Allah, luas banget ya. Kalau mau teriak sekenceng-kencengnya juga boleh buat melepas stres. Kali ini aku melanjutkan perjalanan menuju bukit dengan view Bromo dari kejauhan. Lah, sial. Saat ini pemandangan kurang begitu jelas karena tertutup awan seperti ini. Namun asik buat berkendara karena nggak terlalu panas banget. Kita balik dulu guys, ke arah Probolinggo buat ambil titik yang lain. Ini sama orang lain yang dari Lumajang katanya. Udah ya guys.
Pos pemantauan Gunung Semeru. Nah, ini yang view paling bagus, guys. Bisa melihat Gunung Bromo secara luas. Ini pintu masuk dari Probolinggo. Ya. Nah, ini. Malam kita lewat jalur yang tadi aja lebih cepat. Kita pakai gear satu aja. Jadi kita ke sana. Jalannya sama guys ya, cuma satu jalur ini. Balik lagi di tempat aku makan bakso yang pertama kali di Gunung Bromo di Bukit Teletabis. Sore ini terpantau sepi. Bukit Bromo. Ya, begitulah cerita akhir dari Bromo. Sekarang aku mau balik ke arah Malang lagi. Rencana pengen ke Probolinggo tapi tidak jadi. Nah, tadi kita ke sana guys, lewat bukit, lewat jalan yang berpasir di balik bukit itu maksudnya. Yuk lanjut. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dilancarkan rezekinya ya. Amin.